Lesti Kejora batal tampil perdana di TV, kenapa? Jakarta, penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan batal tampil perdana di televisi pasca kasus KDRT yang menimpanya. Sesuai jadwal, seharusnya Lesti Kejora tampil untuk mengisi acara ulang tahun televisi pada tanggal 11 Januari tahun 2023. Namun tinggal beberapa hari menuju hari H, Lesti mendadak batal tampil. Hal itu disampaikan lewat akun Instagram @officialadicollections yang merupakan akun sang editor, Ahmad Rosadi. Dalam unggahan tersebut terlihat foto Lesti Kejora dan bertuliskan, cancel tanggal 11 Januari tahun 2023. Dede tidak jadi tampil di HAT Indosiar ya tanggal 11 Januari tahun 2023, tulis Ahmad Rosadi, dikutip pada Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Tidak diketahui pasti apa alasan yang membuat Lesti Kejora batal tampil di TV, yang membesarkan namanya itu. Hanya saja Ahmad meminta doa dan dukungan untuk bosnya itu, meski tak jadi tampil di TV. Insya Allah next time kita ramaikan live perform Dede ya. Doakan dan support selalu ya, terima kasih, tulis Ahmad Rosadi. Mengakhiri unggahannya, Ahmad juga mengingatkan agar netizen tidak berkomentar yang negatif dengan keputusan sang biduan. Jangan komentar yang aneh-aneh ya kalau nggak mau diblok, oke bestie, tutur Ahmad Rosadi.